Halo guys, kembali lagi sama Om Gendut. Jadi Om kemarin beli box ini dan rencananya Om mau pasang di sini ya. Kalian ada ide nggak ya bagian bawahnya kalau pasang ke bracketnya tanpa lubangin box ini kalian ada ide nggak ya? Karena Om pengennya sih kalau bisa ya, kalau bisa box ini nggak dilubangin pas dipasang ke bracketnya. Kalau ada yang tahu, tolong kasih di kolom komentar ya caranya gimana. Karena sebentar, kita akan review box ini dulu ya. Oke guys, jadi kita lanjut review boxnya dulu ya. Ini box bekas amunisi dari pindad ya. Jadi ini fungsi awalnya itu adalah tempat taruh peluru ya. Nah ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini dari, ada tulisannya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah ini ukuran ininya, isiannya ya kayaknya ya. Nah ini box tahun 2017 nih, untuk peluru yang di tahun 2017. Terus ada tanda eksplosifnya. Nah ini ada apa, kunciannya ya, masih ada segelnya nih. Kalian lihat nih, ada dua masih segel. Jadi nah, mereka buka ininya, segel di sebelah sana ya. Nah bagian kiri kanannya ada handle nih, handle buat ngangkatnya, karena kalau diisi peluru ini lumayan berat ya boxnya. Bagian bawahnya kayak gini, ada rangkanya, jadi harusnya lumayan kuat ya boxnya. Bagian belakangnya sama, bagian belakangnya sama kayak gini, ada tulisannya juga. Bagian sampingnya juga sama ya kayak tadi, ada handle yang kayak gini. Ini Om beli harganya 100 ribuan ya, 100 berapa gitu, di bawah 200 ribu udah termasuk ongkos kirim. Jadi ini lecet-lecet wajar karena memang box bekas ya. Oke, kita buka, kita kasih lihat dalamnya seperti apa. Nah, cara bukanya tinggal ditarik-tarik gitu aja. Tinggal diangkat. Nah, ini isinya masih barang-barang Om yang kemarin Om beli buat pasang di sini, tapi kemungkinan nggak jadi ya karena ini terlalu terlalu keras, nggak bisa dipasang ke situ. Ini ada pengunciannya, nanti Om mau bikin videonya. Nah ini tebal ya, lumayan tebal sih untuk plastiknya. Dan dia ada seal penutup. Di setiap penutupnya tuh ada seal ya. Jadi semua sisi penutupnya ada karet seal gitu, biar kedap udara. Nah makanya Om pengennya sih kedapannya tetap ada ya. Makanya Om lagi cari cara gimana caranya pasang ke situ, ke apa, ke bracket motor itu nggak pakai di baut, gimana caranya ya. Nah, Om udah lihat video-video orang-orang sebelumnya yang bikin box pakai ini, mereka selalu ngebor ya, dibor di bagian lantainya sini terus dipasang baut ke bracketnya. Oke, kalau kalian ada yang tahu caranya kayak gimana, tolong dikasih tulis di kolom komentar ya, biar nanti Om coba bikin. Oke, sekian dulu untuk review box bekas peluru ya dari pindad. Makasih buat kalian yang udah nyimak. Bye bye everybody.